Tidur hanya untuk orang ngantuk. Balik lagi sama gue di channel Not Sleep. Kali ini gue mau mainin sebuah game lagi ya dari Android. Kali ini gue mau mainin game MOBA FPS. Jadi tuh pergabungan antara MOBA sama FPS. Ya udah. Ini nama judulnya itu Cellfire. Game yang baru dirilis bulan Oktober ini nih 2018 baru kok ini. Jadi kalau lo mau ngejar level, ngejar rank, buru-buruan nih sekarang nih mumpung masih baru di game ini lumayan seru sih buat ngilangin stres juga, buat nambah-nambah temen juga bisa gitu guys. Ya udah, daripada dengerin gue ngomong, lebih baik tonton video gue sampai habis. Guys, ini gue udah masuk untuk di menu utama dari Cellfire-nya. Nah, udah kita login dulu. Sebelumnya gue udah mainin ini game sih sekitar sampai level berapa ya? Level 3 atau level 4 kalau nggak salah. Bentar ya, kita close dulu, close. Gue udah level 5 ternyata, guys. Ya udah, langsung aja quick match. Ini game-nya lumayan seru sih ya. Serius, ini lumayan seru. Ini yang paling tinggi udah nyampe level 24. Tadi gua lihat 24. Ini 26 malah tuh. Jadi ya guys, tuh di sini udah ada yang level 26, 27, 22. Ini yang udah top rank-nya dia. Langsung aja kita join match. Biasanya gua pakai apa ya? Kali ini gua mau pakai No one can hide from my sight. Spunky aja. Ini yang biasa dipakai sama tutorial di awal-awalnya. Ini yang mode easy. Yang Alice gue belum pernah make. Kalau yang Downy gue udah sering make. Ivana. Pakai apa ya? Ivana. No one. Pakai udah dipakai lagi. Ini aja. Senju kurang bagus sih kalau menurut gue. Pakai apa nih gue? Aduh lupa ke ini gue. Lupa kepilih tadi. Kelamaan dia jadinya random sih milih hero nya. Udah nggak apa-apa. Oh, gue pakai ini pakai Hamlet ternyata guys. Jadi kalau misal kita lama buat milih hero, kita akan disuruh, ya, bukan disuruh sih, akan random secara sistemnya gitu pilih hero nya. Ya guys, ini udah mulai. 3, 2, 1. Ini yang kita mode gamenya itu tuh kita harus iniin mapnya musuh ya. Kita harus merebutkan mapnya musuh. Itu tuh ada huruf A, itu harus kita pertahankan. Harus kita rebut dan pertahankan daerah. Dan kebetulan itu ada di dalam pesawat ya. Oh iya benar guys. Waduh, udah musuhnya udah masuk. Ini gua pakai auto hit ya, auto shoot. Oke, ada yang kehit sama gua. Dan oke, first blood gua. Mana lagi? Aduh kena gua. Sorry guys. Gua mau pakai robot lagi. Ini dia ada dua menu ya. Sorry guys. Ini jelek banget alhamdulillah. Sorry ya guys. Mana ini musuhnya? Awas tuh dia. Nah, jeleknya kalau misalnya untuk pakai mode robot ini, darah gue udah mulai berkurang. Lebih baik gue mundur. Aduh, mati juga guys. Gak masalah. Kita udah dapat 14% nih, 14%, 15%. Nah, kalau misalkan kita mau menang tuh harus udah 100% ya untuk iniin tempatnya itu loh, mempertahankan tempatnya. Aduh, gua agak-agak lupa ya skillnya nih dia maksud gua skill tempat itu. Walah, malah kesana. 31% lumayan cepat ini gameplaynya. Apa ini? Wah, ternyata gua nge-lag guys.
Nah, gue pakai mode ini aja. Turun dari robot. Ini buat. Nah, gue tadi gue porting ya, portal. Oke, gue naik robot lagi. Gue naik robot lagi untuk bisa mempertahankan defense karena tadi darah gue udah lumayan habis. Ini udah 57%, lumayan cepat 58%. Oke, mundur dia. Ini harus gerak-gerak. Yang biasa lo mainin FPS ya. Yang biasa main FPS tuh udah tau lah cara gameplay ini gimana. Tembak-tembakan. Aduh, meledak juga gue. Oke, gak apa-apa. Kali ini gue 1 yang nge-kill ya. Gue udah nge-kill 1. Satu udah nge-kill. Oke, dikit lagi 80%. Okay. Nah, ini ada darah nih. Waduh, 30 triple kill coy. Triple kill. Wih, quadra kill. Gokil. Temen kita nih. Ini kalau penempatan hero juga Pak, juga menentukan sih. Aduh. Kemana kamu nak? Waduh, gue dibokong dong. Oke, kita udah menang 100% guys, gitu. Ini kita, bukan. Kali ini gue nggak MVP. Continue. Hamlet gue ini ada 300 ya. Waduh, XP ini untuk menentukan bahwa lo make hero itu udah berapa persen. Nah, kalau misalkan udah 300 ini nih, kan poin gue ada 253 per 300. Kalau udah nyampe 300, berarti lo bisa naik level tuh untuk si pemakaian hero tersebut. Oke, kali ini gue mau kembali dulu ya. Di sini ada apa aja sih? Kebetulan karena gue masih level 5, jadi disuruh quick match aja dulu. Nah, di sini ada yang namanya rank mode. Rank mode ini dibuka pada level 6. Ada zombie war kalau kita udah level 8. Nah, island war ini buka pada jam 12 sampai dengan jam 24 malam. Itu untuk jam Indonesia ya. Nah, di sini ada sebelah kiri itu ada scroll-scroll hero. Scroll-scroll hero ini hero-hero yang udah level tinggi ya. Karakter-karakter si usernya itu yang udah level tinggi, player-playernya. Nah, ini gue cek. Sini biasa ada ini ada reward-reward lah ya. Gue ambil-ambilin aja lumayan dapat 100. Kali ini gue punya 12.759 gold dan 266 diamond. Begitu guys. Oke. Blank. Ini ada blank juga nih. Ini ada yang bisa lo pindah-pindahin. Back. Nah, ini ada kotak surat. Coba dulu kita buka dulu nih apa surat sistem. Oh, kita dapat game diamond itu ya, XP, koin, hero. Oke guys, sip. Dan video gue sama Selfire. Next video gue akan mainin rank mode. Rank mode itu sama apa namanya tuh? Gue lupa. Zombie War. Ya, Zombie War sama Island War gitu guys. Nah, itu ada 3 menu tuh, kan ada 8 sama level 10. Tapi sebelumnya gue harus kejar level dulu untuk bisa buat masuk ke mode gameplay kayak gitu guys. Ya udah, sekian untuk video gue kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel gue. Salam channel Not Sleep. Jangan lupa untuk tidak tidur.